Ya, di tengah situasi hari-hari ini, muncul gerakan warga untuk saling bantu. Salah satunya, gerakan solidaritas sejuta tes antigen dan oksigen yang meminjamkan tabung oksigen gratis di tengah kelangkaan oksigen dan lonjakan harga tabung saat ini. Dan kita sudah terhubung dengan koordinator gerakan tersebut, Alif Iman Nur. Lambang selamat malam, Mas Alif. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Alif, jadi saya tahu ini bermula dari gerakan membagikan melakukan tes antigen gratis, dan kini berbagi oksigen apa persisnya yang anda dan teman-teman temukan dari berbagai laporan atau pengamatan di lapangan soal oksigen ini, mas? Mas Alif, suaranya uh, terhilang, ter bisa dites lagi? Mas? Ya. ya. Apa, apa, Baik, jadi bagaimana para. pengamatan anda sampai kemudian muncul nih gerakan uh, oksigen uh, gratis ini, mas Alif? pertama memang terjadi kelangkaan oksigen tabungnya, kemudian isinya dan hari ini malah regulatornya eh, nggak ada di pasaran gitu ya sangat eh, kurang lah itunya jadi eh, dari obrolan di WhatsApp grup kami kemudian tercetus eh, satu ide bagaimana kalau kemudian eh, kita pinjemin eh, oksigen yang kita punya kepada warga lain dan kita ajak yang lain begitu rupa tapi permintaan terlalu banyak sehingga perlu dilakukan penggalangan dana dan e, kita kemudian membeli sejumlah e, tabung e, mengisinya untuk pertama kali untuk dipinjamkan selama 5 sampai 7 hari kepada warga yang membutuhkan hmm. yang saturasinya sangat rendah itu permintaan per harinya kalau kita buka formulir banana per hari ini setelah seminggu itu ada 1700 tapi kalau dari dokumen Bitly-nya yang kita tengok itu ada 44.000 ya sampai sekarang hanya untuk jabodetabek itu minus Kabupaten Bogor, minus Kabupaten Bekasi, minus Kabupaten Tangerang karena lokasi-lokasinya terlalu jauh. untuk 44 ribu permintaan. Iya. Luar biasa. Untuk hmm. Hmm. Dan dengan kapasitas yang ada ya itu hmm. nggak nggak bisa dipenuhi. Gitu. Hmm. Jadi persisnya bagaimana kemudian anda harus memilah dan memilih siapa yang akan bisa mendapatkan akses terhadap tabung oksigen ini, Mas Alif? Ini memang di menit ke menit dari teman-teman admin yang merespon semua permintaan ya karena patokan kita nggak belum tentu valid ya karena kami bukan nakes jadi patokannya hanya adalah data saturasi dan kemudian kondisi tubuh yang dilaporkan oleh mereka kami prioritaskan kepada level saturasinya yang rendah tapi yang masih bisa dinaikkan gitu misalnya kalau para ahli sih bilang kalau udah level saturasi 70 atau 80 lu udah nggak bisa ngapa-ngapain lift Jadi nah itu kan dilema yang dihadapi. Jadi kalau masih 85, 8 sampai 91 mengingat daya jangkau ya, jarak, waktu dan seterusnya apalagi sekarang ada penyekatan jalanan, maka mau nggak mau di level itu kemudian yang masih bisa kami berikan Mbak Nana. Ada kisah spesifik mungkin yang walaupun anekdotal tapi mungkin bisa menggambarkan ke kami soal bagaimana cara kerja dan apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Anda dan teman-teman Mas Alif? Kalau ya yang kisah yang lucu cukup banyak ya. Misalnya begini ya, kami itu kan tapi ini menggambarkan kepanikan ya, bukan karena tidak dipengerti atau tidak pahami oleh warga. Kan kita pinjam kemudian itu adalah untuk 5-7 hari. Lalu mereka boleh mengisi kembali boleh tidak gitu. Tapi intinya dipinjamkan dan kami itu minjemin waktu awal memang uh, uh, isi gitu. Loh. Uh, hampir setiap hari itu yang ditelepon ke kami adalah misalnya uh, bilang bahwa halo gerakan isi tabung misalnya gitu ininya. Jadi mereka tuh nanya apakah kami bisa uh, apa betulkah ini tempat pengisian gratis dan seterusnya. Jadi dianggap sebagai ya, tempat uh, oksigen gitu atau nanti kemudian ada orang yang ditelepon admin bahwa bapak kita usahakan dalam dua jam sampai ya ya karena kendala transportasi dua jam nggak sampai lalu kemudian ya si bapak ngontak balik lagi dengan eh, nada marah Ngirim WhatsApp dengan huruf kapital gitu ya ini yani mana aku nggak nyampe nyampe gitu gitu jadi ya tapi ya itu ditelan aja sih sama teman-teman maksudnya mereka maklum juga kalau hmm. si bapak ini lagi kalut gitu loh Sem orang kalut sehingga kemarahan mereka bisa lah ininya hmm. untuk yang mau ngisi tabung kita bilang aja bahwa ini alamat ini komunitasnya kebanyakan seniman Pak gitu. Jadi kalau kalau mau ngisi tabung nggak bisa, cuma kalau dikasih sajak sih mungkin mungkin masih mau deh gitu misalnya gitu-gitu. Karena uh, memang orang tampaknya memang sudah uh, semi putus asa begitu ya Mas Alif. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan akses terhadap oksigen ini? Om um, kalau Putus asa sih, kayaknya bukan semi lagi. Ini kayak udah perpanjangan dua kali lima belas menit ini, e, udah melewati babak final. E, apa namanya keputusasaan mereka. Karena hari oh, ini, ini. bukan semi ada. ya, sudah sudah puncaknya menurut anda ini? Saya kira tanpa perlu mendramatisasi gitu ya, karena e, saya contohkan hari ini e, kami dapat bantuan cukup besar e, tabung, tapi kosong, nggak e, ada isi, nggak ada regulator gitu. Jadi tapi ini gimana? Akhirnya pagi tadi kita lepas aja deh gitu, kita tawarkan di formulir itu. Uh, mau nggak uh, tanpa regulator dan tanpa oksigen banyak yang mau gitu dan mereka nanti mencari sendiri regulatornya dan isi oksigennya itu kan gambling tiga kali ya uh, itu menggambarkan bahwa kebutuhannya tinggi sekali ininya hmm. um, tadi anda katakan memang akhirnya harus diprioritaskan yang paling membutuhkan begitu uh, adakah misalnya kisah ketika anda meminjamkan tapi kemudian akhirnya juga uh, terlambat begitu mas alif uh, ya ini ya Uh, saya tentu tiap hari uh, di teman-teman admin itu ya kalau kita mau bilang kisah sedih itu ada hanya kemarin aja yang yang kita uh, cukup senang karena banyak orang uh, tidak mendapatkan kabar buruk hari ketiga tim pengantaran kami itu datang ke satu wilayah di jakarta timur jalanannya sempit gitu jadi dia agak ngalah karena ada mobil jenazah keluar gitu begitu dia ke rumah lokasi yang dituju ketemu sama anaknya untuk diberikan tabung. Anaknya bilang, "Itu bapak barusan keluar dengan mobil jenazah, jadi mereka papasan dengan mobil jenazah. Itu waktunya sangat pendek sekali, padahal kemudian kita evaluasi dong malamnya ini gimana ya, apakah kita kurang cepat dan seterusnya. Kita cek dari data dia pertama kali daftar, teman admin merespon, teman tim lapangan mengirimkan tabung, waktunya masih bisa kita pikir ini enggak lah, kita enggak telat dan sebagainya, tapi..." Nyawa si bapak itu nggak tertolong lagi, gitu atau suatu malam, gitu. Saya sendiri kebetulan waktu itu yang merespon sebagai admin, suatu malam seorang ibu, gitu, yang ngirim voice note, gitu loh, Kak. Tabungnya diambil lagi, Kak. Udah nggak di kami pakai, saya gembira dong. Maksud saya kira, oke, okay, dia udah sembuh, dan sebagainya. tapi kalimat lanjutannya kemudian bilang ibu udah nggak ketolong, jadi ada delapan ya Mbak Nana, selama tujuh hari ini delapan kematian yang ditemui oleh teman-teman akibat orang nggak bisa nafas, nggak punya oksigen. Mas Alif, apa yang bisa dilakukan warga untuk membantu gerakan ini? Apa yang Anda dan teman-teman butuhkan supaya gerakan ini bisa lebih banyak lagi membantu sesama warga, Mas Alif? Pertama, ada banyak juga warga kita yang memiliki tabung oksigen yang sifatnya berjaga-jaga. Uh, ini harus saya sampaikan juga gitu. Jadi di rumahnya belum ada yang kena COVID, di rumahnya uh, juga nggak ada yang punya gangguan pernapasan, tapi mereka punya tabung oksigen berisi. Uh, kepada mereka sih kita pingin uh, sumbangin dulu deh ke yang lain, nggak usah harus lewat kami. Tapi pokoknya kalau dengar ada uh, orang butuh oksigen, lempar aja ke sana deh. Nah, kemarin kita senang juga ada dua kawan di Sunter, saya sebut kawan, sekarang jadi kawan ya, tadinya nggak kenal. Mereka hubungin bahwa mereka punya dua tabung oksigen mau makai nggak? Kita senang banget. Nah, maksud saya tolong dicontoh deh yang di Sunter ini, ini satu. Oke, jadi yang itu yang pertama sekali. bagi yang punya tabung di rumah dan tidak terpakai, tolong uh, pinjamkan, salurkan ke yang membutuhkan. Bisa lewat gerakan solidaritas ini atau lewat yang lain? Apalagi Mas Alif? Kemudian ya yang paling penting adalah uh, kita coba untuk uh, mengatasi masalah ini uh, bersama ya. Um, memang persoalannya adalah kata orang kita harus e, terus menerus berada di rumah kita percaya tapi tolong juga setelah itu kebetulan kami juga digerakkan sudah tes jadi kita harus juga mendorong adanya testing massal percuma kita lockdown kita ppkm darurat kalau di dalam wilayah wilayah itu tidak ada testing untuk pelacakan itu mbak nana jadi pelacakan bisa dilakukan maksudnya testing untuk pelacakan e, bisa dilakukan juga oleh e, oleh lingkungan gitu ya Okay. Um, untuk kemudian juga membelikan alat-alat yang sebetulnya, hari ini nggak mahal. Jadi, kita punya dana kelurahan, punya dana desa, yaitu bisa dimanfaatkan untuk itu. Toh, kalau kita, kita semua bersepakat, baik, baik. Mas Alif, uh, jika ada yang membutuhkan dan hendak, uh, hendak menghubungi, bisa lewat uh, sosial media, gerakan solidaritas, sejuta tes antigen untuk Indonesia. Ya, itu ada di Instagram dan ada di platform apa lagi, Mas Alif? Kami ada di at sejuta tes Instagram dan kemudian di kitabisa.com slash oksigen untuk warga. Baik, baik. Kita upayakan uh, uh, kerja ini bagaimana supaya sampai tanggal 20 itu bisa uh, bisa selesai. Kalau tidak ya kita perpanjang lagi. Baik. Mas Alif. terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa. Sehat-sehat uh, terus untuk Anda dan teman-teman yang bergerak uh, menyediakan bantuan oksigen untuk yang membutuhkan. Salut untuk Anda dan teman-teman, Mas Alif sehat untuk teman-teman Mata Najwa dan Trans7. Terima kasih. Kita akan kembali, setelah ini kita akan berbincang teman-teman dengan salah seorang dokter, dokter spesialis paru yang sedang menderita covid dan menjalani isolasi mandiri. Saya tahu ada banyak teman-teman saat ini yang menyaksikan Mata Najwa sedang isolasi mandiri dan kita akan berbincang langsung dengan dokter paru yang juga sedang isoman dan akan berbagi tips untuk Anda. Kita akan bahas setelah pariwara apa saja yang harus dilakukan untuk Anda, yang sedang isolasi mandiri sesaat lagi.